Wah jebol. Wah mesin gue jebol deh. Mam. Oh, 1, 2, 3. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Astagfirullahaladzim. Ada juga sih jalur karena siang ya. Tengok kanan kiri, mata harus memandang jauh ke depan. Heru. Masih waspada tingkat tinggi di sini. Gak naik kebut-kebutan juga biar lebih aman. Seenggaknya kita bisa antisipasi ya kan. Ini maksud ibunya apa ini nyalain hazard lampu sen kedip dua-duanya, nggak boleh disalip, mau belok kanan kiri, mau zigzag. Aduh, kelakuan calon ibu atau udah ibu-ibu nih. Aduh, ada-ada aja. Pasti dia lupanya matiin dia. Jadi hazardnya dinyalain atau mau pamer? Jangan-jangan, gak mungkin pamer. Gak boleh suudon. Khususnya lampunya lupa dimatiin. Kita salip aja daripada bikin masalah. Bikin masalah tuh jadi masalah nih. Resiko perjalanan siang udah pasti panasnya nampol. Mantap nih Vespanya nih. Waduh, kalem kalem kalem, punya kita masih belum jadi. Ini PX atau serada ini? PX serada, nggak tahu lah. Nggak apal-apal banget gua sama Vespa, cuman lebih ke penyuka aja. Aduh, nyebrangnya pada ngeri-ngeri banget di sini. Ini bawahnya, aduh, parah-parah. Bawahnya arogan sekali dia. Tetap jangan di ini. Shit, bawahnya. Anjay, mabok dia bawahnya. Bocah mabok, bocah mabok. Anjay, mabok tuh bocah. Gokil.
Bungkusannya ada yang jatuh. Akhirnya dia berhenti karena ada bungkusannya yang jatuh. Aduh, mendem kecubung dia ya. Aduh, padat lagi nih, padat, santai. Aduh, ketemu bocah malah. Mana bro? Halo. Hey, Pak Nizar, balik ketemu. Tadi di Tegal, saya kejar, nggak nyampe. Di mana? Kita nyantai banget loh jalannya. Purbalingga tuh. Purbalingga? Iya. COD? Iya. COD di mana? Ini dekat nih, SPBU depan. Lu dari Purbalingga COD ke sini? Kan saya asli Cirebon. Oh, Cirebon. Iya, saya begitu. Buset, udah penyok begitu mau dibenerin? Iya, mau gue saya benerin. Set, gue endorsan banyak bagus-bagus loh. Iya, boleh. Wah. Oh. Aduh. Gak santai banget soalnya. Mana nih enaknya nih? Nih. Sini nih, biar motornya kelihatan, baik. Kelihatan. Kotor banget lagi. Iya. Oke. Rempet oke. Makasih ya. Oh, siap. Hati-hati ya jalan. Ngerepotin maaf ya. Santai aja. Untung lu. Nah, ditunggu channel selanjutnya. Ini tinggal upload lagi nyampe Jakarta langsung upload. Ya, sip. Ya. Tunggu ya. Siap. Ya. Hati-hati, bro. Ya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diberhentiin. Pas banget gak lagi nge-record tadi. Tapi gue langsung record sih biar ada momen ketemu. Wah, hati-hati. Dia habis COD knalpot. Habis COD knalpot kolong. Katanya tadi di Tegal lihat ngejar gak nyampe. Jadi pas banget ketemunya di sini malahan. Maaf nih kita nggak mampir ya. Kita kejar waktu soalnya nih depan juga lagi ada mau lamar kerjaan. Paling lari cuman 90 sampai 100 doang. Sesekali gaspol sendiri. Tapi langsung ingat belakang, ketinggalannya jauh banget. Jam 11 kurang. Jalurnya men bergelombang semua. Udah di Subang dan masih lengang juga jalur, aman alhamdulillah, dan belum isi bensin. Masih belum ngeres, jadi gue mau ngetes juga sih. Bikin ngantuk jalannya.
Dia udah ngantuk juga kayaknya. Sama gue juga udah ngantuk soalnya. Kayaknya perlu minum dulu deh. Kita cari tempat buat istirahat dulu bentar. Wah jebol. Wah mesin gue jebol deh. Mam. Mesin gua bolong-bolong. Bolong-bolong. Mesin entek. Enteng. Oh enggak. Gua kira mesinnya jebol. Aduh udah deg-degan. Habis. Mesin gua habis ternyata. Nah depan ada YT 115 nih, jalannya santai banget. Aduh mantap motornya, rapi banget asli, joss banget. Kalem dapat pom nanti kalem. Bukan tradisi udah lama tuh, tapi gue nggak ngasih sih. Kalem, ada pom bensin pasti di depan. Kalem. Ini pakai bensin resan ini. Bensin sisa doang. Panik. Duluan. Gua nggak bisa ngebut soalnya lagi. Masih jauh banget. Giliran bensin habis, pom bensin jauh banget aja, lama banget deh. Ketemu pom bensin. Ketemu alhamdulillah. Tutup orang sholat Jumat. Waduh. Bensin gua udah habis, Mam. Udah ngeres. Gak bakal bisa lanjut. Berhenti dulu. Yaudah sana yuk. Karena bensin gua habis, jadi gua gak bisa ngelanjutin.
Gua milih buat istirahat dulu deh. Asem iki pas mati, tak kira mesinnya jebol lho. Tes, tumben biasanya mati ini gue main tanda jeng ngono. Watuk-watuk. Yo ora. Apa karena digas stabil ya? Ora digebet-gebet sih. Kita istirahat dulu. Alhamdulillah aman-aman-aman, cuman kotor banget ini.